Yeah. Aduh. Halo adik-adik, gimana kabarnya nih? Aduh, Rose seneng banget nih. Kita kali ini mau ibadah online lagi. Tapi ada Rose Fair di sini. Lupa nih, halo Rose. Kabar sehat pasti kan? Oke, nah adik-adik, Rose harap adik-adik semua juga dalam kondisi baik, sehat, dan penuh sukacita. Untuk ibadah kali ini, kita masih online. Nah, kayaknya kalau cuma Rose sendiri, kurang ramai nih. Nah, Rose mau panggil teman-teman Rose. Ah, sebelumnya udah pada kenal belum ayo sama Rose? Ya, Rose harap sih belum pada kenal ya. Biar saling kenal lagi gitu maksudnya. Oke, perkenalkan nama Rose, Rose Satrio. Di sini Rose yang akan memimpin ibadah kita pada hari ini. Nah, sesuai dengan janji Rose tadi, Rose mau ajak teman-teman Rose yang lain biar ya nggak sepi gini lah. Langsung gini, Rose panggilin teman-teman Rose. Yang pertama ini pasti ada juga udah tahu nih. Rose Ivon. Panggil nih ya. Rose Jo. Halo Rose. Nah, tuh adik-adik. Rose sudah ditemani sama kedua teman Rose. Ada Rose Ivon, Rose Jo, dan tentu saja tadi ada Rose Ferry. Nah, berhubung udah komplit nih, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Untuk lagu pertama kita, untuk membuka ibadah, mari kita nyanyi lagu bareng-bareng. Sungguh indah alam. Ayo adik-adik, bangkit berdiri dong. Semuanya, lipat tangannya, tutup matanya. Ya, ikut Rose berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami sehingga kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan tolong kami, kami mau belajar firman Tuhan dan kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tolong setiap kami agar bisa duduk dengan tenang dan mengikuti ibadah dengan baik di rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, biar kita makin sukacita, makin happy, ayo semuanya kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Gerakannya ya, ikuti nih. Terus Rose juga nih. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, kasih Yesus. Kayak lagi ya. Kasih Yesus
Mari adik-adik kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sambil pujikan Roh Kudus yang manis dengan sikap berdoa. Dan belajar firman-Mu ya Bapa. Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan Yesus, supaya kami dapat belajar firman-Mu dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan diceritakan oleh seorang tokoh yang ada di dalam Alkitab. Yuk, kita simak ceritanya. Halo adik-adik, selamat pagi. Shalom. Adik-adik, kenalkan. Nama saya Simon. Siapa? Iya, betul, Simon. Saya dari Kirene, adik-adik. Nah, adik-adik, saya mau cerita pengalaman saya ketika saya berada di Yerusalem. Nah, cerita saya ini ada di dalam Alkitab loh. Ada di Lukas 23 ayat 6 sampai dengan 43. Begini ceritanya. Waktu saya ada di Yerusalem, saya hendak merayakan Hari Raya Paskah. Saya datang ke Yerusalem. Di tengah jalan saya melihat ada keramaian. Bahkan ada orang yang berteriak-teriak. Saya mau tahu dong. Saya dekatin. Ternyata ada seorang yang bernama Yesus memikul salib yang sangat berat. Salibnya besar sekali. Bahkan di tubuh Yesus itu penuh dengan luka cambukan, penuh dengan luka-luka pukulan, bahkan sampai berdarah-darah. Wah, adik-adik. Dan saya mendengar orang-orang berbisik bahwa Yesus semalam-malaman tidak tidur karena Yesus diadili. Wah, kasihan sekali. Pantas wajah Yesus begitu letih. Dia terus huyung-huyung memikul salib. Sampai tiba-tiba dia terjatuh di depan saya. Aduh, saya sampai kaget. Saya melihat Yesus sudah tidak kuat lagi untuk mengangkat salib yang berat itu. Tiba-tiba salah satu tentara menarik saya, memanggil saya, dia bilang, "Hei kamu, cepat angkat salib itu." Sambil meletakkan salib di bahu saya. Aduh, berat banget ini salib, aduh. Adik-adik,
Sementara jalan menuju Bukit Tengkorak menanjak adik-adik. Wah, sesampainya di Bukit Tengkorak, saya lepaskan salib itu. Dan saya melihat Yesus langsung disalib. Bersamaan dengan itu, Yesus disalib di antara dua orang penjahat. Sementara orang-orang tetap mengejek Yesus, tetap mengolok-olok Yesus. Adik-adik tahu, apakah Tuhan Yesus marah dan membalas kepada mereka yang mengolok-olok Yesus? Tidak, adik-adik. Bahkan Yesus mendoakan mereka. Yesus bilang, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Wah, hebat sekali ya Tuhan Yesus, meskipun sudah disakiti, Yesus tetap mendoakan mereka. Tiba-tiba penjahat yang ada di sebelah kiri Yesus ikut mengejeknya. Dia bilang, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tapi penjahat yang ada di sebelah kanan Yesus menegur kawannya, "Tidakkah engkau takut kepada Allah? Kita pantas dihukum karena perbuatan kita, karena kita berdosa, berbuat jahat. Sedangkan Yesus, dia tidak bersalah, dia tidak berdosa." Lalu penjahat yang ada di sebelah kanan berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Jawab Yesus, "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama denganku di Taman Firdaus." Wah, adik-adik, betapa besar kasih Yesus buat manusia dan juga saya. Sekarang saya mau percaya kepada Tuhan. Saya mau taat kepada Yesus. Karena Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi saya dengan rela berkorban di kayu salib. Nah, adik-adik, Bapak siapa tadi yang menceritakan pengalamannya? Bapak? Bapak Simon, ya. Cerita yang tadi disampaikan oleh Bapak Simon ada di dalam Alkitab, yaitu Lukas 23 ayat 6 sampai 43. Nah, adik-adik, sejak Simon menyaksikan penyaliban Tuhan Yesus, Simon menjadi percaya dan akhirnya Simon mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah rela menderita di kayu salib karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mengasihi adik-adik, papa, mama, kakak, adik, oma, opa, semuanya Tuhan kasihi, semuanya Tuhan sayang. Makanya Tuhan Yesus rela menderita di kayu salib. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, patut berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah mau berkorban buat kita semua. Nah, bagaimana caranya? Mari kita menjadi anak-anak yang taat akan firman Tuhan. Taat kepada papa dan mama. Dengar-dengaran apa yang mama bilang. Ya, jangan sering-sering membantah. Oke? Nah, adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Lukas 23 ayatnya yang ke-34. Yaitu, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sekali lagi ya. Lukas 23 ayat 34. "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yuk, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan.
Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat menjadi anak-anak yang selalu taat kepada Papa dan Mama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini membuat salib untuk mengingatkan kita bahwa Yesus telah disalib untuk menebus dosa semua umat manusia, termasuk Lauze, termasuk adik-adik. Alat dan bahannya adalah ada tisu basah yang sudah dikeringkan. Adik-adik bisa mengeringkannya dengan menaruh di lantai atau di meja. Setelah itu ada gunting, lalu ada pewarna makanan yang sudah dicampur air atau cat air. Adik-adik bisa menggunakan beberapa warna yang sesuai keinginan atau kesukaan adik-adik. Lalu ada double tap. Caranya sekarang kita akan melipat polanya dulu di tisu basah ini. Pertama adik-adik melipatnya ke depan seperti ini. Ya, setelah melipat sudah dilipat seperti ini, kita lipat kembali ke arah sebaliknya. Seperti ini. Lalu kita lipat ke bawah. Nah, ini dan seperti ini. Lalu yang terakhir kita lipat dua menjadi dua. Nah, polanya seperti ini. Lalu dibalik ya adik-adik, yang bagian segitiganya menjadi seperti ini. Yang di bawah adalah lurus, lalu segitiganya naik dari arah sini. Lalu kita ambil gunting dan kita potong menjadi dua. Ya. Yang ini yang tidak kita gunakan, kita ambil yang ini, lalu adik-adik dapat mencelupkannya ke warna yang adik-adik suka. Begini, lalu celupkan ke sini. Celupkan seperti ini. Ini semua sesuai dengan kesukaan adik-adik ya. Tidak ada warna yang bisa. Lalu setelah jadi dicelupkan seperti ini, contohnya adik-adik bisa membuka polanya. Ini salah satu contohnya bentuk salib. Adik-adik bisa menaruhnya untuk dikeringkan dan adik-adik bisa membuat sebanyak yang adik-adik suka dengan pola warna yang berbeda-beda. Baik,
itu aktivitas kita minggu ini. Apabila adik-adik sudah mencobanya, bisa mengirimkan ke nomor yang ada di bawah ini. Ya, selamat mencoba adik-adik. Selamat hari Minggu. Saatnya kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan di kotak persembahan yang sudah adik-adik terima. Sekarang kita pujikan lagu untuk persembahan. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah, tapi sebelumnya kita nyanyikan satu pujian. Bapa di surga, mengasihiku. Ayo. Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk selalu menuruti firman-firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berbohong dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Terima kasih. Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Terima kasih. Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Mulai. 1 Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Terima kasih. 1 Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya.